We love you, Ayah. Fighting. Boleh dicium Ayahnya dulu, Nak? Ayo, cium. Dua. Assalamualaikum, guys. Alhamdulillah, hari ini akhirnya kita bisa bikin video lagi. Tepat di bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Jadi di video kali ini Mbak Zahra, Mama mau bilang sama Mbak, Mama ini ceritanya berencana mau kasih kejutan ke Ayah. Buat apa? Untuk ucapan terima kasih Mama, karena Ayah udah bekerja keras, karena Ayah sudah getol banget kerjanya. Ya, terus, bulan ini. Terus Mama kenapa mau kasih kejutan apa itu? Mama ceritanya mau kasih Ayah handphone baru. HP? Udah. Eh, kita anaknya HP. Oh, bukan anak HP. HP. Jadi ceritanya anak HP kita. Oh no. Jadi ceritanya teman-teman, di video kali ini aku sama anak-anak mau kasih kejutan ke Ayahnya. Kita mau kasih handphone baru ke Ayah. Nangis-nangis. Ayah enggak, kayaknya enggak bakal nangis-nangis juga. Jadi karena mamanya itu kasih, HP yang paling bagus. Ya HP-nya HP yang sedang aja lah, yang sesuai dengan kemampuan. Soalnya yang lama itu ya, jelek sedikit, agak error gitu. Betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit teman-teman, kenapa kita mau kasih kejutan handphone ke Ayah? Karena alhamdulillah Ayah sekarang kerjaannya tuh lagi agak padat, alhamdulillah. Jadi kerjaan dia itu sangat berkaitan erat dengan handphone salah satunya. Kemudian handphone dia yang sekarang itu lemot ya Mbak ya, handphone Ayah yang sekarang tuh lemot. Bahkan kadang-kadang suka ngeheng gitu kan. Error. Kasian. Kadang mau pencet, kadang kita nggak pencet gitu. Iya. Iya, ada juga udah. Anak HP yang nggak pegang. Jadi asal usul handphone Ayah itu ceritanya handphone Ayah yang warna putih itu Mbak kan hilang. Yeah. Handphone Ayah warna putih itu hilang. Terus kemudian kebetulan Ayah waktu itu harus kerja ke luar negeri. Itu jadi mau tidak mau dengan uang yang ada, Ayah harus beli handphone baru dong supaya bisa berhubungan sama kita yang ada di sini gitu kan. Karena kita kan ditinggal. Nah, waktu HP putih itu yang lama. Waktu itu kita beli yang HP yang jelek. Nah, karena memang waktu itu kondisi keuangan juga lagi karena Ayah mau pergi ya. Jadi memang lagi pas-pasan, jadi kita beli handphonenya itu yang seadanya uang banget gitu loh. Jadi mungkin speknya nggak terlalu besar. Oh, jadi Mama dekat rumah sakit adik lah. Jadi kita di kota buat dimasukin handphonenya. Nah, betul. Jadi ceritanya nanti kita nih. Terus kadonya dikasih kayak apa gitu? Iya. Nah, jadi kebetulan handphone Ayah itu Mama order di salah satu e-commerce. Jadi kita udah belinya online. Sekarang barangnya udah OTW. Jadi nanti kita akan update lagi ketika barangnya udah sampai ya. Apa yang barangnya sampai? Handphonenya, Mama belinya online. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita mau beli kotaknya dulu. Kita mau beli kartu ucapannya. Nah, sampai ketemu lagi di update nanti yang berikutnya ketika handphonenya datang ya. The next day. Senang banget karena barusan paketan kita udah dateng. Isinya handphonenya Ayah, insya Allah jadi handphonenya Ayah. Terus kemudian juga kemarin kita udah sempet beli aksesoris. Kita beli kotak buat naruh handphonenya. Terus kemudian, kita udah beli kartu ucapannya ya. It's for you. Iya. Terus ini nanti kita isi di dalamnya. Dan kita mau tulis juga kartu ucapan buat Ayah. Ya, mau tulis Mbak ya. Di sini ya. Salah loh. Oh iya dah. Oke, kira-kira sekarang kita tulis aja dulu ya. Kita tulis kartu ucapan ini. Kira-kira kita tulis apa? Ucapan buat Ayahnya.
Terima kasih ayah. Masih gini nih, terima kasih ayah nanti ibu ya. Terima kasih ayah sudah bekerja untuk mendapatkan uang. Sudah bekerja keras gitu. Sudah bekerja keras untuk mendapatkan untuk kita semua. Buat secukupnya. Terus? Nggak tahu lah, terima kasih ayah. Bentar, ini lagi ditulis nih. Terima kasih ayah sudah bekerja keras buat kita semua. Semoga ayah selalu diberi kesehatan, selalu sehat dan semakin sayang dengan kita. Amin. Terus, we love you ayah. Fighting. Oke, ini ucapannya udah kita tulis. Sekarang kita mau bukainnya dulu. Minta tolong gunting. Bentar ya, kita mau buka ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, anak-anak ini lagi pada sakit, pada pilek, pada batuk, bulan puasa malah sakit. Sekarang kita buka lebaran, ya. Lebaran. Iya, mau lebaran malah sakit. Iya. Terus Muhammadin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang ditanyanya ayah. Nah, ini dia. Sudah dateng. Nanti ini kita buka hanya plastik sama apa kotaknya sama bubble wrap-nya aja ya. Untuk dalamnya. Dalamnya ini nanti kita enggak buka, biar ayah nanti yang buka. Jadi biar surprise-nya makin berasa gitu ya. Nah, biar nanti ayah yang buka ininya. Sudah dimasukin? Dan ini udah selesai. Sekarang kita masukin HP-nya, kita masukin kartu ucapannya. Supaya selalu pulang. Udah begini, nanti kita tinggal cari momennya kapan kita kasih ini ke ayah. Gitu. Kapan? Karena hari ini kan ayah kan kerja sampai maghrib. Jadi kita juga masih bingung ini kira-kira kapan kita kasihnya. Cuman yang pasti sesegera mungkin kita mau kasih surprise ini buat ayah supaya ayah kerjanya makin lancar gitu ya. Supaya ayah nggak bingung lagi, HP-nya sering ngehang, kasian banget ayah. Karena memang handphonenya tuh lagi dibutuhkan banget sekarang-sekarang ini di kerjaannya. Jadinya ya pilihan yang tepat sih sebenarnya kita kasih kejutan ini gitu teman-teman. Oke anak-anak, kita tutup ya. Kita tinggal cari waktunya untuk ngasihkan ini nanti ke ayah. Nanti maghrib kita kasih ya. Insya Allah kalau memang bisa maghrib ya. Pokoknya ikutin terus video kita ya guys. Kita lihat reaksi ayah, kita kasih kejutan handphone baru. Bye-bye, sampai ketemu lagi nanti. Mbak, mama mau tanya, gimana perasaannya mbak ngasih kejutan handphone ke ayah? Perasaannya senang. Senang? Kenapa kok senang? Gak sabar. Oh, gak sabar. SMS ayah cepat pulang. Oh, tapi kan ayah lagi kerja, jadi nggak bisa pulang cepet. Terus. Balik lagi. Gitu. Terus mbak. Selain perasaan senang, kenapa sih kok mbak senang mau ngasih kejutan ke ayah? Karena HP. Karena HP. Memang kenapa kalau HP mbak? Terus yang punya ayah. Dia apa? Enggak, nanti kita bikin suasananya entah di luar atau di dalam rumah kita bikin ayah enggak tahu, terus pas ayah duduk-duduk santai gitu kita bilang surprise gitu. Jadi mbak senang ya? Doakan ayahnya terus ya? Sekarang gilirannya adek, mama tanya, gimana perasaannya mau kasih hadiah handphone sama ayah? Gak sabar mau ngasih, terus ayahnya gak tahu senang atau enggak. Lagi buka, paling ayah senang. Iya dong, pasti ya. Karena HP. Karena dia kasih sama mamanya. Karena udah tua. Gak ada hubungannya sama tua. HP-nya ayah yang tua ya. Terus HP-nya dikasih siapa dong? HP-nya? Ya mama simpen lah. Untuk dikasih orang.
Karena masih bagus, nanti mama berencana mau ngasih ke anak mama aja, tapi nggak sekarang ngasihnya. Nanti aja besok. Ya nanti kalau anak mama sudah besar, sudah butuh handphone, baru mama kasih. Kalau belum butuh handphone, mama belum mau kasih, mama takut. Kayak Mbak Ami itu handphone. Ya, mama udah HP-an gitu. Kenapa? Mbak Ami itu. Oh iya, Mbak Ami sudah besar, sudah mau kuliah, nggak apa-apa dikasih handphone. Kalau Mbak Zara masih kelas 1 SD, untuk apa handphone? Jadi adik perasaannya gimana nak? Senang ya nak ya? Gak sabar ya mau ngasih ya? Gitu. Ya udah kalau gitu nanti semoga. Pas kalau ada paket adik mainin popi ini. Gitu ya. Adik sama Mbak, terima kasih sudah membantu ayah, Mama ayah ya. Pulang. Nanti kita tinggal setting untuk ngasih kejutannya ke ayah. A few moments later. Ayah kan udah pulang nih dari kerja. Ayah sudah bekerja sampai sore terus ya. Sudah bekerja keras, ya kan, buat kita semua. Ayah udah mandi, udah segar. Boleh dicium ayahnya dulu nak. Ayah istri. Istri. Oh istri. Itu juga ya perlu. Oke. Cium. Iya. Nah, sini. Jadi hari ini ayah, mama, sama anak-anak, kita semua mau ngasih hadiah. Ayah, ini hadiah buat ayah dari mbak, mama, sama adik. Semoga ayah senang ya. Semoga ayah berkenan ya. Buka ya. Udah liat ayah. Kita lihat ekspresinya ayah. Dua. Ada suratnya dibaca ya. Dede. Masya Allah. Terima kasih ayah sudah bekerja keras buat kita semua. Semoga ayah selalu sehat dan semakin sayang dengan kita. Amin. We love you ayah. Fighting. Ayah. Ayah sudah bekerja keras kita. Buka. Salim ayah semuanya. Ini alasan ayah menunda tarawih. Iya, buka, kak. Hutang harta bisa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati. Emang ayah sayang sama kita semua. Iya, kak. Dan sabar ayah, guys. Ya, apa ini 13 rupiah? Kameranya ada 1, 2, 3, 4. Wow, 4. Ini apa ini? Ini flasher ya dapatnya ya. Ih, enggak sopan ya ini. Bukannya aja enggak bisa. Ya, selamat tinggal lagi. Ini nih. Kasih buat siapa ya, Cik? Iya, untuk kita udah besar. Oke. Ini enggak boleh dinyalakan dulu nih. Harus dicas sampai penuh. Ya. Ya, kecasnya. Jadi ayah, sekarang ayah kesan-pesannya dong. Apa ayah mau ucapkan apa buat mbak sama adik? Ya, buat mama, mbak sama adik, terima kasih sudah mengembalikan gaji ayah dalam Gak sopan. HP ini untuk membuat ayah bisa lebih produktif dalam bekerja. Banyak menghasilkan uang. Amin. Semakin banyak menghasilkan uang, semakin bisa ganti HP baru lagi. Amin. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Peluk-peluk dek. Peluk dek. Peluk ayah. Anunya ini. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.